Pada debat pertama, calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau Pilkada 2024, pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Nasir Muhammad Wardan meminta izin kepada masyarakat untuk membangun dan menjadi pemimpin di Provinsi Riau. KPU Riau menyelenggarakan debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Riau untuk Pilkada 2024 di salah satu hotel di Kota Pekanbaru. Pada debat kali ini mengangkat tema tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pembangunan daerah yang inklusif. Dalam debat ketiga, paslon menyampaikan visi dan misi serta menjawab pertanyaan yang disiapkan tim panelis. Pasangan calon gubernur Riau dan calon wakil gubernur Riau nomor urut 2, M. Nasir M. Wardan, meminta izin kepada kedua lawannya untuk memberi jalan untuk maju menjadi pimpinan di Provinsi Riau. Baik, perdebatan hari ini bagus, kondusif, dan kami ingin ya hasil debat tadi menjadi nilai positif buat masyarakat Riau. Dan hari ini kami ingin dua sisi ingin bersama untuk membangun Riau semua, dan berikan kami izin untuk membangun Riau ini ke depan dengan baik, dengan kemampuan pengalaman kami dan dengan tor yang nanti diberikan Bang Samsuar dan adik kami, akan kami ajak bicara baik-baik untuk memberikan kesempatan kami menjadi gubernur Provinsi Riau. M. Nasir juga meminta izin kepada masyarakat Provinsi Riau untuk diberi kesempatan menjadi pemimpin dan membangun Provinsi Riau dengan kemampuan yang dimilikinya. Nurkomala Andika dan Sugiarto melaporkan.